Pemain pinjaman Terengganu, Liridon Krasniqi mendapat perhatian daripada pemilik Johor, Darul Tazim, JDT. Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim, TMJ. Ekoran komen yang dibuat oleh pemain itu baru-baru ini. Sebelum perlawanan Piala Sumbangsih antara kedua-dua pasukan, Liridon mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan sepasukan di laman media sosial Instagram miliknya. Selamat maju jaya rakan sepasukan. Sayangnya, saya tidak dapat bersama pada aksi kali ini. Jangan putus asa, kita mampu melakukannya, kata Liridon. Perkara ini nyata kurang disenangi oleh TMJ di mana beliau memberitahu Liridon Krasniqi agar mengingatkan pasukannya ketika ini agar membayar gajinya. Beritahu rakan sepasukan kamu untuk membayar gaji kamu, kata Tunku Ismail. Sebagai rekod, pemain naturalisasi negara itu tidak dapat diturunkan ekoran syarat pinjaman yang dipersetujui kedua-dua pasukan di mana pemain JDT yang berstatus pinjaman tidak boleh beraksi menentang skuad Harimau Selatan. JDT berjaya muncul sebagai pemenang Piala Sumbangsih musim ini selepas mencatat kemenangan 2-0 hasil jaringan daripada Juan Muniz dan Bersun Da Silva. Kemenangan tersebut bukan sahaja memberikan trofi kepada JDT namun juga memberikan tiga mata pertama kepada skuad bimbingan Esteban Solari itu. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.